Nama saya Zulkifli bin Muhammad Amin, coach atau jurulatih pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mersing. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mersing ini ditubuhkan pasukannya pada tahun 2012 dalam bulan 2. Saya juga dipanggil untuk tubuhkan pasukan yang hebat oleh Pengarah Pendidikan Johor untuk jadikan pusat kecemerlangan rugby di Mersing. Kita pilih daripada sekolah rendah lagi. Kebanyakannya kita inspire budak. Tim yang kita lawan ni tim yang kita boleh dapat ilmu daripada mereka. Daripada proses asimilasi, ketika kita berlari sama dia, kita bertempur sama dia, kita tahu dia punya strength macam mana, kita tahu kita punya speed macam mana. Daripada situ, pelajar cuma nak rasa macam mana main SMI. Akhirnya dia dapat sebenarnya mengatasi. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kita dah boleh kalahkan mereka. Pada saya, satu perkembangan yang baik untuk sukan rugby itu sendiri. Jadi dia bukan satu pool pada sekolah asrama penuh saja. Dia dimainkan oleh seluruh Malaysia. Tak kira daripada mana sekolah itu datang. Sekolah biasa, sekolah harian biasa. Kadang-kadang sekolah tu yang entah kita tak pernah kenal pun tiba-tiba naik. Macam kita datang beberapa tempat, dia pun Seri Mersing, I never heard before. Jadi benda-benda itulah yang kita cakap dengan pelajar kita untuk membakar semangat dia. Apa yang saya amalkan pada budak selalu cakap, traininglah, latihlah macam kita nak main dan mainlah apa yang kita dah latih. Jadi train as you play, play as you train. Harapan kita satu masa nanti pelajar-pelajar ini akan dapat mewakili Malaysia, kurang-kurangnya mewakili negeri sendiri. Impian harapan saya itu sampai jugalah satu dua orang nak dapat. Alhamdulillah. Itu impian dan harapan saya. Saya semua coach untuk present pemain dia kepada peringkat yang lebih tinggi lah. Sangat berpuas hati. Saya rasa pencapaian peribadi saya sendiri dari 84 sampai sekarang banyak kejohanan lah kita tempa, kita garap.